Ada rumus dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang mendapati kegelisahan, perasaan tidak tentram, tidak aman, maka kata Quran, coba Anda tunaikan sholat. Demi Allah saya katakan, ketika Anda wudhu, Anda sholat, itu minimal ada tenang perasaan Anda. Atau Anda belum sholat misalnya, buka mushaf Al-Quran. Anda bukakan Quran, begitu Anda wudhu, buka mushaf, baca Quran, seketika ketenangan akan diberikan. Walaupun masalah mungkin barangkali belum selesai pada saat itu, tapi janji Allah pasti akan didapatkan. Gak percaya silahkan. Anda bisa bayangkan, orang-orang beriman itu kalau benar dengan amal solehnya, ketika dikerjakan dampaknya ke hati tenang. Jadi pengertian terbaliknya, jika dalam kondisi Anda merasa beriman, Anda larut dalam kegelisahan, tidak pernah merasa aman, maka coba cek ini, aplikasi dari iman ini. Mungkin bukan karena Anda kurang hebat, tapi Anda kurang sholat. Maaf, bukan karena kurang pintar, tapi mungkin kurang banyak berinteraksi dengan Al-Quran.